Oke, di sini ada kereta Ninja King. Mempunyai masalah tayar bergegar apabila berjalan. Oke, jadi kita mau cek masalah. Oke, kita cek dulu tayar. Kita mau cek tayar ini sama ada tayar ini ada goyang atau tiada. Oke. Oke, kita cek tayar. Oke, kita cek cuma ada tayar ini ada goyang atau tidak. Oke, kamu nampak ada goyang sedikit. Oke, ini menyebabkan tayar ini bergegar apabila berjalan. Oke, inilah puncak. Jadi kita mau cek apa yang salah di dalam. Oke, sudah buka tayar. Di sini kita buka dahulu ini nut nut 14. Oke, kita mau buka ini flank ini yang saya tunjuk. Kita mau buka, tapi sebelum kita buka ini kita buka dulu nih penutup. Di mana penutup ini dalam ada satu pin. Oke, pin. Di mana pin ini kita harus buka supaya kita senang buka nih flank. Oke, di sini kamu nampak ada pin satu. Oke, ini kita buka. Kita buka pakai ini pembuka pin. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka. Tinggal sedikit mau buka. Oke. Nah, kita mesti buka ini pin baru kita dapat buka ini flank. Oke. Nah, baru kita buka ini nut 14. Oke.
Oke, di sini Nat 14 di mempunyai satu lock lagi. Jadi kita mau buka. Itu dalam kamu nampak lock. Kita tukul ini kepala apa? Kepala nat. Kita mau kasih keluar tuh pin dulu baru kita buka nih nat. Oke, kamu nampak. Semua kita tukul kepala dia. Oke. Baru kita dapat buka nih blank. Oke. Ini saya tukul supaya keluar tuh pin di dalam. Oke, kamu nampak. Oke, semua kepala ini kita mesti tukul kasih keluar tuh pin. Kamu nampak ini pin satu. Kalau kita tidak tukul ini pin susah mau keluar. Oke. Jadi kita tukul. Oke, nat sudah buka, kita buka flank. Oke. Oke, kamu nampak inilah flank. Di dalam dia ada nat lagi, dua nat besar. Oke, ini kita harus buka. Sebelum kita buka ini nut yang besar tadi, kita harus buka ini brake supaya kita boleh dapat keluar nih di seroto. Oke, kamu nampak di sini ada dua nut brake. Oke, kamu nampak ini satu. Oke, kita harus buka dulu ini. Oke, nah di sini di bawah ada satu lagi. Oke, kita harus buka. Oke, ini adalah saya pegang pembuka nut wheel bearing. Oke, ini. Oke, kita buka nut.
Oke, kita sudah habis buka nut. Sekarang kita tarik nih itu keluar. Oke. Ada satu bearing sini. Oke. Kamu nampak keluar satu bearing. Oke, saya mau kasih tahu kamu masalah tayar bergegar ataupun goyang apabila ketika kereta berjalan. Inilah masalah. Bearing selalunya rusak. Oke, kamu nampak di sini banyak tayar besi. Oke. Bearing ini rusak, pecah. Kamu nampak. Nanti saya akan cuci, baru saya kasih tahu kamu yang di mana bearing ini pecah. Oke. Alright, di sini saya sudah cuci semua. Oke, ini bearing yang tadi yang kotor sudah saya cuci. Oke, di sini kamu boleh nampak jelas di mana bearingnya makan turuk. Oke, kamu nampak. Oke, kamu nampak. Nah, ini makan. Jadi inilah puncak tayar bergegar ataupun goyang apabila kereta berjalan. Tayar ini ada bunyi, bising. Inilah sama puncak ini bearing makan. Oke, ini kamu mesti tahu. Oke.